Okay. Fotoy, ay, jelaskan gimana rasanya jadi Mrs. Trunchbull. Suruh jadi itu eh. Gimana Teriak-teriak. nggak cocok kayak jadi antagonis tuh gimana sih? Aku jadi yang antagonis. Tidak dapat, Kak Cika lihat videonya, cuman kan kata mama Aidia. Aidia lagi suka Broadway. Terus Kak Cika, hah, Broadway emang main apa? Terus Matilda, hah, Matilda? Oke, Kak Cika pikir Aidia jadi Aja mana? jadi Matildanya. Enggak sih, Bilang kan, terlalu tua. oke, Matilda kan, bukan, dia ada jadi tokoh antagonis. Terus Kak Cika langsung, jeng jeng, perasaan yang antagonis cuma ada satu. Dan itu si ibu-ibu gede itu yang lempar lempar peluru, yang tolak peluru itu kan, sesangat. Coy. Tapi kemarin sih kostumnya cocok. Oh, Seru ya? aku iya. Aku mungkin dapat karakter antagonis soalnya muka aku udah kayak kelihatan banget. I look really mean, my sister said. Iya sih. Sebenarnya enggak juga sih. Sebenarnya idea ada jutek kayak Kak Cika gitu ya. Jadi kita berdua sebenarnya bermuka agak kalau lagi jutek jutek. Tapi idea tuh kayak bayi, mukanya masih baby. Baby face, tapi itu kayak apa ya, kayak kelihatan selalu gitu. Iya, jadi nggak cocok Mrs. Transbull kan gitu kan ya, Edan evil bin jahat sama me terus strong terus gitu kan, Edan terus giginya jelek-jelek, badannya gede banget. Brutal banget kan ketika kalau udah lihat dia tuh udah keuangannya orang Kalau udah sama guru yang kayak gitu, udah meninggal aja sih. meninggal bener. Eh kalau di si itu ya, di acara itu ada yang makan coklat sampai melek itu nggak sih? Enggak sampai sini itu. Oh nggak, cuma oh sininya Cuman di sampai school song doang masa sedihnya. oke. Ya sininya banyak sih. Ada yang jadi bu guru cantiknya nggak? Ada. Tapi dia lupa lines-nya. Ya. Jadi dia kayak gitu. Lainnya idea banyak. Hah? Lainnya idea banyak. Oke, lumayan lah, nggak not that bad. Ya Allah, heboh lah. Oke. Okay. Ntar dulu ya, Kak Cika mau nunjukin ini dulu. We have to go through this ya. Oh, nah. Mana, di mana? Kata Mama idea kita harus lihat dulu ini. Terus kita lihat yang soal. Nah, ini nih, Ay. Oh. Kita briefing dulu nih. Kan ini ya, idea tuh udah punya belum sih? Saya kasih akhirin deh. Kemon, 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 kemon. Nih, kasih kasih ya. Kan berarti tuh yang harus kita, ini timeline nih. Kita yang mana nih? Berarti ini kan I yang Mei ya. Oke. Mie, Mie lagi. Mei. Oke, kalau misalnya kita dapet gold, silver, atau bronze, nah ini nih, kita mesti melihat. Kalau idea dapet ini gold, oh silver atau bronze, itu bisa bisa ke final. Kalau honorable mention sama certificate nggak bisa ya. Jadi idea kalau dapet gold atau silver atau bronze bisa bisa masuk ke final. Dah. Terus 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 terus. Oh, ada scholarship scholarship. Waduh. Oke, ya. Sekarang kita lihat topiknya aja. Benefit, enhance, STEM, recognition, and motivation. Yap. Idea tuh kan level itu kan 8 kan. Nah. Tunggu, ini apa? Ini tunggu, pelan-pelan. Oke, ini grade 1 2 ya. Grade 1 2 skip aja dulu ya. Karena kita 3 4 juga skip. Nah, idea yang ini. Nah,
Ini idea nih. More advanced computational thinking concept, technique, and knowledge. The model introduce divide and conquer, diverse breadth first search, greedy approach, maximum flow, minimum cost, algorithm, and recursion. Data structure and representation, student will learn modulo arithmetic, clusterization, regex, permutation, binary system, array, list, quiz, QIS, Regex repeat. sama. Oh, bla bla. Ini banyak banget. Ada juga kriptografi. Wah. Oke, nggak apa-apa, kita latihan soal aja nanti. Ay. Section, nah, lihatin competition structure. Section A, 7. Computational thinking question. Marknya 21. Section B, 12. Itu gede banget, section B itu skornya 72. Dapat poin 7, total 100, waktunya online 90 menit ya. Nah, hati-hati, Ay, ingetin. Remember. Section B itu lebih banyak skornya. Section B itu lebih gede skornya. Segini segini lah. Ini lebih lebih enak. Ini wrong answer. Ini wrong answer apa? Minus satu nggak ya? Nggak tahu deh. Tapi dia skornya juga lebih gede-gede. Ah, jadi yang diincar kayak section B aja. Cuman nih Kak Cika nggak tahu. Hati-hati ya. Jadi kalau salah tuh di minus satu, Ay. Jadi idea masih really sure gitu. Kalau nggak jangan dijawab aja daripada minus. Itu ya, poin satu, poin itu gitu. Nah, 5, 6, blockly or microbit, oke. Content of algorithm, data structure, communication and networking, OOP. Ya. Yeah. Oke, ini skip aja. Nanti kita ini aja lah, I langsung berkerjakan. Oke. Terus kita ngintip dulu soalnya ya. Award, oke. Participation. Aduh, nanti dapat bronze ini. Oi. Ah, ini dulu, ay. Kita ngintip soalnya dulu. Nah, contoh nih ya. Ini programming nih, ay. Ini ada ini ya, ada more sample question. Kita nyetip dulu ah. Bisa nggak ya ini diklik open in Safari. Yay, asik. Lah, tapi kita harus login ya. Dokter Sete nggak bisa login ya. Ah, oh, idea nanti mesti bikin yang ini ya, ay. Oke, nanti idea mesti bikin. Nanti Kak Cika ngintip dulu ini ya. Oke, idea nanti mesti bikin ini. Kak Cika kasih dulu. Idea harus register. Because we need to learn. Ini ya. Idea harus register di sini. Terus. Ntar dulu, ay. Kita lihat soal dulu ya. Kita harus akses ini ya. Ya. I had to sing to win the Broadway thingy. Kata apa ya? Anak lain, tapi dia dari Broadway yang lain itu katanya suara aku bagus. Oh ya? Iya. Yeah. Iya, dia nyanyi. Iyalah Broadway. Ya, Kak Cika nggak denger, cuma lihat dansanya doang. Narinya doang, nggak denger nyanyinya. Aku soalnya suaranya kelelup sama yang anak kecil, tapi kayak dia ngedenger kan. Oh. Ya, oh, berarti dia bakat dong, bagus. Nyanyinya bagus, aktingnya juga bagus ya. Tinggal di Tapi seneng ya, Ay? senang. Kak Cika kalau disuruh kayak gitu, you know what? I'll be frozen gitu. Langsung hang terus diem. Terus grogi terus lupa. Dan sudahlah, tak pernah terjadi. Sekarang kita coba ngerjain soal ini dulu ya. Ah, atau idea daftar dulu deh, Ay.
Cobain ayo daftar di link yang Kak Cika kasih coba. Nanti baru kita ngerjain ini. Kak Cika stop share, Pak. Coba. Mana share screen? Mana share screen? Eh, lagi tumpahnya tadi. Belum. Ini belum join mah. Oh. Belum join. Ini Udah. ada Kak Cikanya. Kaira lagi mumun di mana? Tuh. Bawa. Belum join mah. Ya, I haven't joined yet mah. This is definitely not Kak Cika. Okay. So we did. Ya, nanti bentar lagi Kak Cika sholat ya, Ay. Tapi daftar dulu, coba Okay. share dulu. Soalnya, kalau udah itu kayaknya kita bisa. Nah, coba, Ay. Nah. Ya, Ay, dia daftar dulu ya, Kak Cika sholat ya. Hold on ya. Sebentar ya.
Bisa, ay. Dapat nggak? Belum. Coba username. Saya kasih ke pengen tahu dia ngasih akses seberapa banyak sih kalau kita daftar. Oh. Ah, teritorinya nggak harus Singapura, kan? Enggak. Iya. Eh, dia dapat beasiswa sekolah di Singapura. Wih, 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 wih. Beneran? Iya loh. Ini soalnya si lomba ini tuh kayak satu kayak series banyak banget gitu loh, ay. Dan sebagian tuh ini. Iya, kamu. Kumaha, oh, pompa, pompa, sekedap, iya pamu, oh, sebentar, 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 oke. Ya, ay, jadi ada yang pasti beasiswa ke NUS, kemana, kemana. Terus ada kayak tracknya gitu. Lewat mana, lewat mana. Oke, type of member. Alah, official tuition center name-nya apa ya? Coba ngarang aja, Kak Cika. Eh, coba, Pak. Ay, student, coba student. Tuition center name-nya apa ya? Official tuition center name. Official tuition center name. Oh, nggak ada ya. Apa ya? What is? Dong. Ya, kita kalau nggak punya gimana, ayo? Oh, nggak usah ya. Oh, index, next aja coba. Ay, langsung. Next. Nah, address apalah. Yeay. Nah, tipnya apa? Isi Pak yang merah-merah aja yang harus diisi. Ini mau Eh, angka ratus sayangku. AB 1, 2, 3, 4, 5 kayak berapa? Ya, next. Next, 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 next. Email address. ID, this is the last one. I think the last part of the form. I'm gonna use mom's. Confirm email, jangan lupa I yang di atas. Diketik lagi atau copy paste. Eh. Password, password.
Okay. Wih, bisa, 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 bisa. Okay, login. Save. Asik, asik, asik. Ye, 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 ye. Beneran, username itu. Betul, idea. Itu email mau di confirm nggak? Bisa masuk nggak ke email I? Have to go to my mom's. Oh ya udah sekarang login aja coba. Can we just login and then let do the Yes, udah login ini. Ay, udah login, masuk dulu. Nah. Ha, enjoy. Hah? Udah, gitu dong. Oh, sekarang ke Excel League. Coba I, coba pinjam kontrol, kasih ke bongkar, bongkarin. Kasih kontrol ke site. Oke, coba ini ya. Excel League Running Management System. Ini apaan ini? Enggak masa semua kita maunya. Ini dong dokter CT. Nah, ini. Oh. Eh, udah register kok. Lah, ID udah login belum sih tadi? Eh, udah login kan ini? Tunggu-tunggu ya, aku bingung. Oh, gini aja. Gimana dong? Ntar dulu, student member. Iya, tapi latihan soalnya di mana, Abang? Cuma kita udah dong. Ini mah sama yang kayak kita bikin kan? Ini sama, nggak usah registrasi. Aeh. With answer key. Kok gini sih? Aeh, kita tuh udah login kan? Tapi kok sama aja ya? Mungkin itu gara-gara lombanya belum mulai. Ih, kok gue harus latihan dulu nggak sih? Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Berarti harus lewat mana ya? Aduh.
Gitu sih kakaknya. Nah, ini nih. Ah, ini. Ane, coba ya. Ay, come on, ay. Let's start. Oh my gosh. Ayo, pura-puranya lagi mulai lomba. What is the minimum total cost of minimal 10 items? Maksudnya apa? Buy three items, get lowest cost among the three for free. What is the minimal total cost of buying all the 10 items? Hah? Yang makanya aku juga bingung kak, baru soal pertama. Gimana, gimana? Oke, oh, wait, tenang, 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 tenang. Easy loh ini. Ada 10 barang dijual sale. Harganya itu, ay, harganya. There's a special. Oh, ngerti, ay. Gini, gini, gini. Kan ini tuh kita harus beli 10 barang ini. Wah, ini gede banget ya tulisan gue. Ini kan harus beli 10 nih, ay. Semuanya mesti dibeli. Tapi kalau kita beli 3, yang paling murah itu jadi gratis. Jadi gimana idea milih 333 supaya jadi paling murah gitu. Tapi pilih 33, jadi 3 the lowest cost among free will be free. Berarti kalau gitu kita misalnya ngambil mana ya? Misalnya creator get lowest cost among the free for free. Kalau kita urutin lagi boleh nggak sih? Jadi kita punya satu, dua, tiga, lima, lima, delapan, delapan, sepuluh, sepuluh. Nah, berarti kan kalau gitu kita free ya. Coba ya, misalnya bertiga supaya free gitu loh. Berarti kan kalau gitu kan gimana caranya supaya yang tunggu dulu. Yang paling rendah coba ya. Kalau kecil misalnya anggap gini deh. Misalnya anggap gini. Ini kan. Berarti kan ini yang paling rendah free kan? Nih, kalau ini sama ini, yang paling rendah ini free. Ini yang paling rendah free. Berarti totalnya 1 tambah 2 tambah 3 berapa? 6. 6 tambah 5. 6 tambah 5, 11. Tambah 8, 19. 19 tambah 20, 39. Ini berarti ya. Bener nggak ya? Ih, jawabannya nggak ada. Ini apa jawabannya? Mungkin ada yang cek. Ini berapa jawabannya? Nggak tahu. Kak Cika ngarang. Bener nggak kata dia? Bentar ya. Kalkulator. Maybe laptop. Ini nggak ada jawabannya. Coba, 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 coba. Kata. Kita cek kali ada jawabannya. 39. Bener ya? Tapi nggak caranya gitu ya? Minimum bener Mungkin, itu. mungkin, mungkin. Oke, udah anggap bener lah ya. Anggap bener lah ya. Oke, jawabannya ada. Dua. Ah. Oh, ini recursion nih. Ay. Jadi gini, bisa bisa bisa. Ini kan gini ya, F1, F2 sama dengan 1. Fn sama dengan Fn min 1 tambah Fn min 2.
Find F15 kan. Fibonacci tuh gini, ay. Satu, satu ya. Ini kan ada dua nih. Ini kan posisi satu sama dua itu kan satu. Yang berikutnya itu penjumlahan dua di sebelumnya. Jadi ini dua. Ini dua sama tiga. Ini satu tambah satu jadi dua. Satu tambah dua jadi tiga gitu, ay. Tiga tambah dua tambah tiga jadi lima. 5 tambah 3 jadi 8 gitu kan. Nah sekarang kalau 15 berarti berapa kan? Berarti tinggal gini aja ay. Ini kan 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Nah berarti di sini 5 tambah 8 13 kan. 13 tambah 8 21. 21 34. Ya, 34 ya. 21 tambah 34 55. Tiga empat tambah lima lima berapa ay? 89. 55 tambah 89 100 oh, 8 tambah 6 tuh 144. Ya kan bener nggak? Nah ini kan urutannya berarti berarti kan idea tinggal lihat ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, masih belum. Berarti tambah lagi. Berarti 89 tambah 144 berapa? Berarti berapa sih? 3. Ini berarti 5. 8 tambah 5, 3. Berarti 233 ya. Berarti 233. 233 tambah 144. 233 tambah 144. 377. Berarti 377. Ini tambahin. Berarti 377 tambah 233. 233 tambah 377. Berarti 0, 0, 600. Kok jauh banget ya jadi 600 ya? Ini 600. Sekarang 600 tambah ini berarti 1000 lebih. Lah. Majika salah di mana ya? Tunggu. Ini berarti kan 13, 14, 15. Kok 600 ya? Oh, Kak Cika salah ngitung. Coba. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3, ini 5, 8, 13. 13 tambah 8, 21. 21. 13 tambah 8, ya kan? 21. 21 tambah 13 berapa, ay? 34. 34 tambah 21, 55. 55 tambah 34, 89. 89 tambah 55, 144. 144 tambah 89, 9, 3, 2, 3, 3. 2, 3, 3 tambah 1, 144, 377. 377 tambah 2, 3, 3, 600. Ay, hitungin kok kenapa Kak Cika ngaco sih? Tolong cekin. Jadi gini, ay. Ay, adik. Jadi ya, ini kan ada bilangan dua ini ya. Dua ini, setiap bilangan tuh selalu penjumlahannya dua angka sebelumnya dia gitu. Jadi si dua ini tuh dapatnya dari sini. Si tiga ini tuh dapatnya dari sini. Coba ini tolong hitungin sampai ke angka ke-15. Kak Cika kok dapetnya 600. Harusnya 610 atau 685 deh. Salah nggak? Dua
tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 8, 21. 21 tambah 13, 34. 34 tambah 21, 55. 55 tambah 89. 144. Bener ya? 144 Enggak, tambah 33. 28. Bener nggak, Ay? 144 tambah 89 berapa? 3 kan? 377. Iya kan, bener kan? 610. Ah, ini. 10. Oh itu ya? Oh iya, dia pinter. Oke, okay, next. Cia, dia langsung ngebut. Oke. Okay. Ah! Kita punya barang beratnya segini. What is the maximum number of items that can fit in a sack which can hold items of a total weight at most 30? Oh ya udah diurutin aja kali ya. Berarti kita urutin aja terus masukin yang paling berat sampai yang paling gak berat atau dari paling gak berat ya? Dari paling berat, gak berat. Eh paling gak berat ya biar maksimum ya. Iya. Oke. Berarti kan ini kita sort ya. Jadi 2, 3, Tiga. 3, 4, 5, ada 6, 7 nggak ada, 8, 9, 8, kalau sama 8 ada 31. Ay, ini berapa barang sih? Kok Kak Tika cuma sampai 8? Satu lagi berapa? 8, Wait, 1, 9, 10. 7, 7 lupa. 6, Kalau 7. 7 bisa. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Atau 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 items bisa masuk. Oh, tuh ya. Ih, pinternya kamu. Oke, okay, jago, 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 jago. Keren! Ah, ini ya yang tadi ada di catatan. Oke, okay. Oh, pelan-pelan. Oh my God, ini gimana sih? Hafalah. Dia itu ngasih kado. Nih ya, kita ada 3 orang nih, saling ngasih kado. Nol ngasih ke satu. Satu ngasih ke dua. Dua ngasih ke nol. P. P itu satu. Eh, gimana sih? If P satu, nol, satu, dua, nol. Satu, dua, nol. Thank you. Gimana? N people, label 0 sampai N. Now each person wants to find out whose gift he received. Ah, gimana sih nggak ngerti itu? Aku tidak mengerti, harus dibaca dulu. Dua kasih ke nol. Nol masih ke satu. Satu masih ke dua. Kalau P-nya 4, 1, 5, 2, 8, 9. Thank you. Hah? Oh, ini orangnya ada banyak. Oh, ngerti, ngerti, ngerti. Ngerti, ngerti, ngerti. Ah, ini kan berenam ya, bertiga. Tiga ngasih ya. Nah, kalau 4, 1, 5, 2 ini tuh berarti berarti kan dia satu kasih. Yang itu ke satu. Yang ini kedua, yang nol ke itu. Berarti Q-nya itu adalah wait.
Shootnya itu adalah dia dapat dari 2, dia dapat dari 0, dia dapat. Oh, ngerti. Oke. Okay. Alright, I got it. Sekarang kita dapat array-nya tuh. Ya. Berarti kan misalnya kalau ini berarti ada 0 sampai 9. Berarti 10 dong. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How do I? Gimana caranya gue mau ngeteks ya gini tangan? Eh nggak bisa. Ya clear dulu, clear dulu, clear. Jadi kan kita punya 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dia mau kasih ke orang lain juga ada nomornya. Ini kan. Berarti kan, kalau gitu sekarang kita lihat array-nya kan. 4. Oh, yang 0 berarti ini kan jadinya gini kan. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, 7, 8, 9. Gitu kan? Ya kan, Ay? Nah, berarti kan si orang 0 ngasih ke 4 kan? Dia ngasih ke 4. Ini, oke. Si orang 1 ngasih ke 1. Oke, gini. Oke. Terus, si orang 2 kasih ke 5. Orang 2 kasih ke 5. Siap. Orang 3 kasih ke 2. 3 kasih ke 2. Oke. Orang 4 ngasih ke 2. Hah? Kok udah dapet 2 sih? Taruh, taruh. Orang 2 ngasih ke 5. Orang 3 ngasih ke 2. Orang 4 ngasih ke 8. Orang 5 ngasih ke 9. Orang 6 ngasih ke 7. Orang 7 ngasih ke 3. Wow. Orang 8 ngasih ke 6. Orang 9 ngasih ke 0. Ah, kayak gini nih tabelnya, Ay. Dah. Nah, ini kan tabel P-nya, berarti Q-nya adalah, berarti tabel Q-nya itu berarti orang 0 nggak dapet. Eh, nggak dong. Orang 0 dapet 9. Orang 1 dapet dari 1, 2 dari 3, 3 dari 7, 4 dari 0, 5 dari 2, 6 dari 8, 7 dari 6, 8 dari 4, 9 dari 5. Coba kita lihat ada jawabannya nggak? Sembilan, satu, tiga, tujuh, nol, dua, delapan, enam, empat, lima. Yang A, ay, jawabannya. Apa dia mau cek? No. Udah oke. Okay. Itu kita tinggal ngecek siapa yang ngasih, siapa yang nerima sih.
Ah, ini sorting. Oh my God. Ah, pelan-pelan. We can remove duplicate elements to obtain the number of unique number. Example, oh uniknya. Bisa ay cari yang beda, yang duplicate. Berarti ini apa yang duplicate di sini? How many unique? Unique values. Oh, dicoretin aja ya yang ada double ya. Berarti di sini yang berulang mana? Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Enggak loh. Oh iya. Ini kan ada dua nih. Ini coret ya berarti. Enggak unik. Oh ini juga. Ini juga enggak unik. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ini ada. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, ay, kalau kata Kak Cika. Coba cek dulu. Ay, dia benar, Kak. Eh, Kak Cika benar nggak? Bener nggak, eh? Ah, udah ganti. Oke. Hah, gimana, eh? In some secondary school, the grade gitu. Average 37 itu F. Coba, coba. Cari average-nya. Person score 3.6 for English, 30% for Chinese, and B for Chinese. What's the grade point average? Hah? 10 dibagi 1, 2, 3, 4, 2,5. Ih, kok tahu? Kalkulator. Ih, On gak bawa average. kalkulator. Ih, astagfirullah kamu. Average kan ditambahin semua datanya, terus dibagi sama kayak jumlah datanya ada berapa. Iya benar. Ih, kok jago sih cepet tapi. Super duper keren. Asyik beda keren. Conditionals. Ini square number. Satu, dua. Ini bukan. Ini iya. Ini ya, total. Yang square numbers itu apa aja ya? Kayak yang bisa 41 di... iya, 49 iya, kan 7 kali 7. 69 iya, 225. Eh, 289 itu berapa kali berapa sih? 13 ya? 7, 289, 17.
17 ke 7. Eh, oh iya 17 ke 7. Tapi itu cuma 4 ay, berarti berapa harus ya? Huh? 5 ya berarti ya? Berarti D ya? Idea rocks. Menyala abangku. Apa Idea. sih? Menyala abangku yuk katanya. La 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 la. Recursion lagi. Ah, what is the value of log 2? Log 2, 2. Eh, gimana? Log 2, 2 sama dengan 1. Karena 2 dibagi 2, 1. Log 2, 7. Berarti 2 per 7. Berarti 3 setengah. Hah? Ya, dia Kak Cika pusing, nggak ngerti gimana. Log 2 itu 2 sama dengan 1, karena 2 per 1. Log 2, 7 sama dengan 2, karena 7 per 2 sama dengan 3 setengah. Tiga bagi dua sama dengan 1,5. Ih, gak ngerti. Kok gini ya? Oh, 2020 masih dibagi 2020 terus dong. Udah bagi 20 kah? Gila, sampai berapa nih? Kan dia tuh gini, ay. Dia tuh selalu dibagi dua sampai habis gitu. Satu, dua, tiga. Tapi kalau 2020 gimana? Dibagi dua sampai habis. Kayaknya. Habis kan kalau 7? Satu, Tapi kok hasilnya 2 ya? dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sepuluh, Berapa? sepuluh doang. Kok bisa 10? Pakai kalkulator di Hah? itu satu-satu aja. Sampai Oh. koma-komaan. Kok bisa 20 ya? Karena di log itu ya, dibagi-bagi lagi ya. Dibagi, kalau manual berapa sih? Log 2, 22, 20, 20. Log. Log 2, 2 itu 1 karena 2 bagi 2. Kalau log 2, 7 itu 2. Karena, kenapa 2 sih? Log 2, 7. Log lanjut, ay. Kak Cika masih Soalnya pusing. dia ada log 2, terus 2-nya tuh makanya harus dibagi 2. Iya benar, tapi kenapa log 7, 2, log 2, 7 itu 2 ya? Log 2, 7. Berapa? Oh, setiap 7 karakter. Kayaknya. Nah, ini apa? Setiap 7 karakter nanti ganti-ganti. Oh iya, interleaf ya. Oke, gimana? Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iya. 7. Komputer.
Bentar, sebentar, harus ditulis dulu. Kayaknya C, dak. Iya sih. Karena yang lain nggak ada yang komputer. Kok enggak ada sih, ada kada kom oh ya Tapi itu kan itu komputer. komputasional, nggak bisa kan, harusnya dia udah di interlink. Komputer. Weh, ini apa sekarang? Kalau aku boleh ketemu dulu nggak, Kak? Boleh. Sok, kasih kan sambil baca dulu. Medium nih agak susah. Oke. Kita baca dulu ya. Let's see. Let's read. Let's read. Bentar, ayo kasih kan nyalain lampu. Tim kursus Listestinus 1712999996 10. Ya saya ya 85. Ini testinusnya ya. Oke. Okay. The group's occupancy is the minimum happiness of each of the guests. What is the maximum possible group satisfaction? Maksimum possible group. Sepuluh, 20 lah. Enggak 20 ya. Harus. The group satisfaction is the minimum happiness of each of the guests. What is the maximum possible group satisfaction? Each of the guests. Oh ya, main course-nya berarti gini nggak sih? Berarti main course-nya itu satu, dua, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Yang ini berarti 2, 3, 5, 5, 6, kegeser. Delapan, sembilan, sepuluh, maksimum itu possible tuh 20 kan? Minimum 3. Ah, ini gimana sih maksudnya? Kecilnya pusing tau. Tapi kenapa ya? Kan dia tuh set happiness tuh kalau dia
dapat dessert sama dapat main course yang enak kan. Berarti kan maksimum maksimum tambah maksimum kan. Oh, ic ya. Apa dirata-ratain ya? Gimana, Ai? Tunggu. Nah, ini gimana? Berarti kan maksimum possible group satisfaction. Jadi gimana nih cara maksimumnya, Ai? How do we optimize this? Gimana sih? Bantuin I. Artinya apa sih? The group satisfaction, the minimum happiness of each of the guests. What is the maximum? The group satisfaction, the minimum happiness. Maximum possible. Kenapa angkanya nggak ada yang itu ya? Apakah jika salah ya? Atau di rata-rata ya? Apa di rata-rata ya? Kalau kan kita rata-rata. Ini 1,5 berarti ya. Kita rata-rata coba ya. 1,5. Ini berarti 2. 7 bagi 2, 3,5. Ini 5. Ini 6. Ini 7 tambah 6, 13. Berarti ini 6,5. Ini 8. Ini 9. Ini 9,5. Ini 10. Eh, enggak juga loh. Hasilnya bukan jadi 11 sih, ah. Yang dimaksud dengan minimum itu apa coba? Ini kalau dirata-ratain pasti angkanya 0 sampai 10, nggak mungkin juga lebih. Astaga, pertanyaannya apa sih sebenarnya? Tunggu. There are 10 main courses with tastiness. Oh, atau Kak Cika salah ya? Pasti dijumlahin gini ya. Tunggu, tunggu. Hold on, hold on. Kita jumlahin aja faktornya. Berarti ini kan kalau dijumlahin berarti ini adalah 9, 13, 9, 13, 6, 2 tambah 9, 11, 9 tambah 11, 9 tambah 2, 11, 9 tambah 6, 15, 6 tambah 6 tambah 10, 16. 16. 10 tambah 3, 13. 5 tambah 10, 15. 8 tambah 5 berapa? 13.
Yang maksimum possible tuh berarti 16 dong. Tapi nggak ada jawabannya, ay gimana? Tidak ada jawabannya, bagaimana ini? Dibuka. Di situ aja. Nggak ngerti, Kak. Hah? Ayo tolong cekin, Kak Cika salah di mana? Hai, what did I do wrong? There are 10 main courses with tastiness. There are 5 desserts with tastiness. Each guest will get one main course and one dessert. And his happiness will be the sum of the tastiness of his main course and dessert. Itu kan 9, 13, 6, 11, 11, 12, 15, 16, 13, 15, 13. Atau ini mau dirata-rata ya? Nah. Berarti rata-rata. Enggak, bukan rata-rata lagi. Ini bukan rata-rata ya. Tapi 9 tambah 13 tambah 6 tambah 11 tambah 11, tambah 15, tambah 16, tambah 13, tambah 15, tambah 13, dibagi 10, 12. Nggak tahu, ay, 12 kali. Kacinya ngarang aja. Tapi nggak tahu, barangkali 12. Soalnya dijumlahin terus dibagi rata. Fraction berarti dibagi. Maybe. Berarti kita ganti. Ini prime number. Prime I. Ini enggak. Ini kamu tahu sih? Tanya lampu. Tatar. Prime number tuh mana aja? 84. Pokoknya yang genap udah pasti enggak A yang ganjil. Ini prime number. Ini pasti pasti ini bukan nih. Prime, prime. Ini bukan. Ini genap dua iya prime. Dua kan prime. 141 kayaknya enggak deh. 21 ya. Ini enggak. Tempat satu enggak. Ini enggak. 141. 141 149. ya. Iya, prime. 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti. Kok jago sih idea? Gila ya. The product A and B. Tapi ke maksimum dot produk. Produk maksimum, tapi isinya apa?
Oh ini. Oh, oke. Okay. Berarti kita hitung aja nih maksimum-maksimumnya. Berarti di sort aja dua-duanya. Jadi kita sort. Berarti yang satu itu adalah minnya 9. Minus 6. Minus 4. Minus 3. Minus 2. Minus 2. Kayaknya 2 ya. Delapan, delapan dua, sepuluh. Oke, yang ini kita sort juga yang bawahnya. Berarti berapa? Minus delapan, minus tujuh. Eh, delapannya dua. Minus 8, minus 8, minus 7, minus 7, minus 5, minus 4, berarti apa abis itu? Empat, lima, tujuh, delapan. Oke. Sekarang kita jumlahin. Berarti minus tujuh dua. Eh, minus kali minus positif ya. Sembilan kali delapan berapa sih? Tujuh dua. Tujuh dua. Tambah 48 28 21 10 minus 8 28 40 56 80. Kita dimain air. Gua tambah 48 tambah 28 tambah 21 tambah 10 kurang 8 tambah 28 tambah 40 tambah 56 tambah 80. Hah, 370. Ay, hitungin ada yang salah nggak? Kok Kak Cika dapet 375 sih? Ay, cekin ay. 72. 8 kali 6 berapa sih? 8 kali 8? 4. 6 kali 6, 36. 36, 42, 48. 28, 21, 10 minus 8 28 40 56 80 bener ay, tapi kok hasilnya nggak sama ya, minus 9 minus 6 Oh, Kak Cika ada yang salah. Oh, ada yang salah, Ay. Ini apa mediumnya? Ada yang salah.
Berarti ini harus minus 8 kan? Minus 8 nya cuma satu, minus 7 ada dua, minus 7 ada dua, terus minus 5 ada satu, minus 3 ada satu. Eh, enggak dong. Ada minus 4. Minus 4 dulu. Terus minus 3. Baru 4. 5. 7. 8. Gitu kan, Ay? Terus kita jumlahin. Berarti 9 kali 8 berapa? 72 kan? 72. Ini 42 ya. 42. Ini 28. 8, ini 15, ini 8, ini minus 6, ini 28, terus 40, terus 56, terus 80. Oke, sekarang kita coba. 72, tambah 42. 48 tambah 15 tambah 8 dengan minus 6 tambah 28 tambah 40 tambah 56 tambah 80. Ah, dapat ay 363. Ntar ya, Kak Cika sampai pindah ke dalam ya. Berhujan di sini, berhujan, hujan. I will have to move inside. Coba ya, Ay. Kasih ke pindah dulu. Supaya nggak gelap banget, Ay. Because it is really dark in outside. Tunggu sebentar. Belum. Lagi sudah terang. Ah, udah berarti kita next. Ini ya. Ya, coba kita next aja. Sekarang ay kita 13 coba. Hah, 13 apa ini? Ay, dia bisa bisa nggak? Dia nggak pernah nyoba pakai nomor gini, ay. Liatin. Bisa nggak, ay? Kasih kasih bisa nih. Pernah nggak pakai handphone yang kayak gini? Enggak, aku Ayo. bingung malah pakai challenge. Ya, kalau kita mencet 33, itu berarti huruf E. Jadi kayak gini. Jadi ini tuh 33 tuh berarti huruf kedua kan. 888 berarti huruf V. 33 lagi berarti E lagi. Coba ya, bentar.
Nah, lanjut. Ini kosong berarti. Berarti kan kalau 777 apa I? 777 itu berarti R kan? 777 berarti R. 999 berarti U. 666 berarti O. 66 berarti M. 33 berarti E lagi. Ya kan? 222 berarti C. 2 berarti A. 66 berarti N. 222 berarti C lagi. Oh, aku ngerti. Lanjut. Ah, Kak Cika hapus. Lanjut sama ide ya. Bentar ya. Dia kalau udah ngerti dia cepet. Dia cepet loh. Everyone can code. Yes. Lanjut. Ah, binary search apa nih? Nggak ngerti. Binary search. Oke, kita habis satu soal ini baru udah ya. Oke, berarti ya, ya, gimana cara-caranya? Kan misalnya gini, Ai. Ketika misalnya ngasih angka nih. Dari 0 sampai 100. Terus ID harus nebak. Misalnya, Kak Cika bilang. Misalnya angkanya 23 gitu ya. Udah gitu, nanti nanti kita kasih tahu misalnya angkanya 23. Terus misalnya oh, where is an integer of your choice? Ah, ini nggak tahu nih yang mana. Binary search berarti. Dia dibandinginnya sama yang mana ya? What is the minimum number of question yang must ask guarantee that apakah dia lebih besar? Kita nebak angka ini tuh kira-kira harus nanya berapa kali. Tinggal gini aja kali ya. Misalnya Tergantung orangnya. ya, gimana taunya? Saya lebih besar dari 50 atau lebih kecil dari 50? Saya kita kayak gini kan. Oh, gini nggak sih? Kata Kak Cika sih gini ya. Nah, ini oke. Ini 0, ini 100. Misalnya 23 ya. 23. Kita tanya, dia lebih besar atau lebih kecil dari 50 gitu kan? Oh, lebih kecil. Berarti itu kan satu tuh, Ay. Satu pertanyaan, kejawab. Terus kita tanya, dia lebih kecil atau lebih besar dari 25. Lebih kecil. Udah ketemu. 23. Minimumnya berapa, ya? Berarti kalau misalnya bilangannya misalnya kan ini 25 ya. Ini berarti 12 setengah. Berarti 6. Ini berarti 3. Ini berarti 1. Oke, berarti minimum oh Kak Cika tahu kayaknya. Berarti 1 itu
yang ini satu bagi jadi 50, satu lagi jadi 25, satu lagi jadi 3, 12 setengah, bagi lagi jadi 4, 6, 5, sampai dia paling kecil segini, minimum, berarti ini. Oke. Next, next time kita, kita ketemu lagi Sabtu, lanjut ya, Ai. Ah, dia cepet ya. Terus habis ini udah Password? bisa Udah. di close gitu. Nggak tahu kalau bisa. Ya, nanti paling login lagi, cuman kayaknya nggak bisa direkap nilainya ya. Ya udah. Ah, ini GCD ya? Ya udah nanti kita GCD minggu depan, minggu depan Sabtu. Oke, okay, I thank you so much ya. See you on Saturday. Kalau ada video idea nyanyi, Kak Cika mau lihat. Oh iya. Okay, thank you. Bye. Bye idea. Bye bye. See you soon. Dadah.